اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على untuk tayamum. Yang bisa digunakan hanya tanah, yaitu debu.
yang bagaimana yang bisa digunakan itu al-khalisil tahir, yaitu debu yang bersih, yang suci. Ya, debunya debu tanah. Tidak semua debu bisa. Tengah tua ada debunya, ada debunya. Coba kalau tanah kita di bakal tengah tua ada nggak? Nah, boleh nggak dipakai? Nanti cemong nggak? Jadi bukan itu termasuk. Jadi yang termasuk itu adalah aturo ainasam, yaitu tanah atau debu yang suci, yang bersih. Itu yang bisa digunakan buat ayam. Jadi tidak semua yang ada di bumi ini bisa digunakan. Allazi lahu ghubarun, yaitu tanah yang suci, yang bersih, yang berdebu. Bukan lumpur, bukan apa namanya, kalau becek blok itu bukan, yang debel di tanah yang keras, tanah itu bukan, tapi ghubar, yaitu debu. Disyaratin dengan syarat-syarat bahwa ayam kulahu, bahwa dia memindahkan tanah itu walau pindah awak sekalipun dari udara. Ya, artinya dipindahin itu tanahnya, gak bisa kalau gak dipindahin, dia pakai, ya, pindahin itu. Wa ayyakuna ba'da dukhulil waqtil ibadah, dan bahwa adalah tayamum itu ba'da dukhulil waqtil ibadah, bisa digunakannya, bisa dimanfaatkannya, bisa dilaksanakan tayamum itu syaratnya ba'da dukhulil waqtil ibadah, kalau sudah masuk waktu ibadah. Kalau belum waktu ibadah, belum jadi kita yamuk. Paham tidak? Misalnya contoh, sekarang kita mau tayamum zuhur jam 12. Zuhurnya jam 12 di waktu. Sekarang kita tayamum jam 12. Gak sah kita yamuknya. Kalau wudu kan boleh itu. Nah kalau tayamum gak bisa. Sebab masih ada kemungkinan bisa jadi setengah jam ini Allah turunin hujan, bisa gak? Bisa. Makanya syarat daripada tayamum itu ayyakuna ba'da dukhulil waqti, bahwa adalah tayamum itu harusnya adalah sesudah masuk waktu ibadah. Jadi kalau udah azan baru kita tayamum, udah waktu namanya, karena ini darurat. Menggunakannya itu, menggunakan tayamum itu adalah darurat, tidak digunakan setiap seperti wudu bagaimana lazimnya kita. Bersuci sebagaimana lazimnya. Kenapa kok digunakan dengan tanah? Kenapa kok harus dengan debu? Karena memang keadaannya darurat. Ya karena dia dalam keadaan darurat, maka tidak bisa dia dilakukannya kecuali pada dukhulil waqtil ibadah, kalau sudah masuk ibadah. Kalau sudah masuk ibadah baru ya. Dan itu pun kekuatan daripada tayamum hanya berlaku untuk satu kali sembahyang fardu. Maghrib kita tayamum, paham nih? Kemudian datang waktu isya, kita belum batal nih dari tayamum yang tadi sampai kepada datang waktunya isya. Bayang kita isya, boleh gak? Boleh gak? Boleh, Pak. Ini kan itu tayamum kali ini, maghrib ini. Paham ya? Kemudian udah sembahyang, baca Quran, zikir, apa segala macam, batal enggak? Enggak batal ini kita. Datang waktu apa? Isya, kita sembahyang. Boleh enggak? Enggak. Hah? Tidak. Enggak boleh, mana kagak? Jadi kekuatan daripada tayamum adalah hanya untuk satu kali sembahyang. Berarti boleh kan? Ah, mau sembahyang isya tayamum kita, tayamum lagi. Tapi tayamum sembahyang isya, datang waktu taraweh. Taraweh nih, kan lagi mau ramadhan nih. Nah, kita belum batang isya langsung sholat sunat taraweh kan gitu. Bayang taraweh boleh gak? Boleh. Boleh gak? Boleh. Ada. Boleh.
Iya, emang perlu yang ngaji di sini gitu ya. Jadi artinya kalau tayamum itu hanya untuk sembahyang fardu satu waktu saja. Adapun untuk sembahyang sunnah boleh. Bukan. Bukan juga apa boleh. Lucy. Iya. Kalau semua mirip dua, kalau nggak ada, ya boleh udah gitu dua. Jadi artinya kalau untuk sembahyang sunnah dibolehkan, tapi tidak untuk sembahyang fardu. Kalau hanya sembahyang fardu, dia hanya satu kekuatan saja. Tapi untuk sembahyang sunnah, dia mau sembahyang apa saja boleh untuk seperti ini. Ya, kalau sembahyang tarawih dia harus pakai tayamum terus berapa kali tayamum ya? Tidak. Ya. Nah, syarat yang kedua, pertama adalah harus dengan debu. Ya, turab di sini bermakna hubarut, yaitu artinya dengan debu, tidak tanah yang keras, tidak tanah yang ini, tidak, tapi harus dengan debu. Debunya pun yang al-khalisit tahir, yaitu yang bersih dan juga yang suci. Ya, nggak bisa dengan yang lainnya, nggak bisa dengan yang ini, apa namanya, debu-debu yang tidak ini, maaf-maaf pucat misalnya ada bekas pipisnya di situ, atau bekas dikenakan ada tai anjingnya mungkin di situ debunya, nggak boleh juga. Nah sekarang bagaimana tempatnya? Boleh langsung di tanah itu, atau debunya kita ambil, ditaruh di hamparan koran misalnya, masih boleh. Makanya diperbolehkan di tembok-tembok ada debunya. Ada, boleh itu. Pakai di tembok-tembok, boleh kita. Di tempat-tempat ini kita orangnya ada debunya, pasti ada debunya. Ya, apalagi emang kita, emang rajin melapnya. Ya, semakin rajin melap, semakin debunya. Nah, jadi yang kedua, wa ayyakuna ba'da dhuhril waqti ibadah. Yang kedua syaratnya itu bahwa adalah yang namanya tayamum itu bisa dilakukan kalau sudah masuk waktunya. Tapi kalau belum masuk waktu, belum. Kenapa demikian? Karena ini adalah darurat. Tidak menutup kemungkinan dalam jangka setengah jam itu bisa jadi Allah turun hujan. Bisa kan? Batal tayamum kalau sudah ada apa? Batal tayamum kita kalau seandainya kita tayamum tahu ada hujan air. Batal tayamum kita. Makanya tayamum itu digunakannya sesudah waktu masuk. Kalau sudah masuk waktu baru kita gunakan untuk tayamum. Ya. Allati yatayammamu laha, yang ia akan bertayamum untuk ibadah itu, wa asbabuhu salasatu. Nanti dia nih. Dan sebab-sebab boleh bertayamum itu ada tiga. Kalau sebab ini ada pada diri kita, paham ya? Maka kita diperbolehkan untuk apa? Tayamum. Kalau sebab ini ada di dalam kondisi ini, ada tiga hal ini, berarti kita boleh untuk tayamum. Ini aja udah. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw laamastumun nisaa falam tajidu maa fatayammamu sa'idan thayyiban." Fakayammamu sa'idan thayyiban famsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu. Ini dalil tentang bertayamum. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa in kuntum marda," dan jika adalah kamu dalam keadaan sakit, "aw ala safari," atau kamu dalam keadaan di dalam sebuah perjalanan, "aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid," atau datang salah satu di antara kamu daripada habis buang hajat. Ya. Aula mastatumun nisaa, atau karena sebab kamu itu sebab habis berhubungan dengan istri misalnya. Tapi setelah itu falam tajidu maa, kamu tidak dapatkan itu air. Lagi sakit, lagi perjalanan, habis
dari pipis misalnya, kemudian atau habis berhubungan, kita mau sembahyang, kita mau ini, ternyata falal tajidu ma'ab, enggak didapatkan oleh kamu itu apa? Air. Nah, tajidu ini asal katanya wajada. Wajada ini maknanya nanti banyak, ya, bukan hanya sekedar dapat saja. Nah, sekarang di sini dibilang wa asbabuhu salah satu, dan sebab-sebab boleh kita bertayamum itu tiga. Ini makna falam tajidu di sini. Yang pertama al-awwalu, yang pertama makna tajidu itu bisa jadi ada ulmani, tidak ada. Jikalau tidak ada air, maka boleh kita bertayamum. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan sama kita, tidak ada airnya itu, apakah tidak ada air di rumah kita? Sementara di tetangga ada air. Paham tadi maksudnya? Ini ada ulama di sini adalah ketika memang satu kampung ini memang tidak ada, tidak ada air. Tapi kalau seandainya tetangga kita masih ada di air, di rumah nggak ada air karena lantaran mesin airnya rusak, mati, atau kering. Nah, itu belum dibolehkan kita untuk bertanya, belum jadi syarat untuk kita bertanya, nih, karena di sebelah kita masih ada, wajib kita ikhtiar untuk minta dulu nih. Paham ya? Jadi makna tidak ada air jangan diartikan bahwa itu adalah pas di rumah kita doang, dilihat dulu sekitar. Nah, kalau seandainya terjadi nih kemarau yang berkepanjangan, sehingga bukan hanya satu RT, satu RW, satu kelurahan, bahkan satu kecamatan semuanya apa? Kering nih. Nah, itu boleh kita untuk kamu bertanya, ini namanya ada ulma, tidak adanya air. Jadi syarat yang pertama diperbolehkannya kita bertayamu adalah karena tidak adanya air. Nah, jelas satu-satu tuh. Dengan tidak adanya air boleh. Yang kedua, diperbolehkannya kita untuk bertayamu wasadi, dan adapun yang kedua sebab diperbolehkannya untuk bertayamu khawfu darari min istikmalihi bisababi maradin au nahwihi. Tuh. Syarat yang kedua diperbolehkannya kita untuk bertayamu bukan karena tidak ada air. Airnya ada. Tapi khauf darari min istikmali, karena takut bahaya dari menggunakan air itu bisa babi marotin dengan sebab sakitnya atau dengan yang lainnya sakitnya, sama dokter kagak boleh apa? Gak boleh kena air, padahal di rumah air ada banyak, boleh tuh kita untuk tidak bertanya, untuk bertanyamu padahal air di rumah ada. Nah, ini alasan yang kedua, bukan karena tidak ada air. Ini makna tajidu nih. Kan tadi ayatnya itu fa illa falam tajidu, maka jikalau kamu tidak dapatkan itu air. Ya, kalau kamu tidak dapatkan air. Jadi bisa jadi karena memang air itu tidak ada atau karena sebabnya sakit ya. Yang menurut dokter tidak diperbolehkan untuk kena. Boleh tuh, ya, dijadikan pertanyaanmu. Ya. Sakit yang apa? Ya, kita bisa ukur lah. Kalau timpang belok sih enggak. Ya. Kalau buyung-buyung doang mah enggak. Ya, ini yang kira-kira menurut hemat kita dan menurut dokter di dunia kesehatan tidak boleh kena apa? Kena air. Nah. Ya. Itu sebab yang kedua. Diperbolehkannya kita untuk apa? Wasalisu, adapun yang ketiga sebabnya ini bukan karena air, juga bukan karena sakit, tapi ihtiyaj juhu li surbihi au surbi ayawan ini muhtaram, yaitu membutuhkan ada yang berhajat kepada air itu. Air sih ada nih yang kita gunain, emang segitu-gitunya dah buat dipakai buat apa? Betul-betul, ember misalnya, tapi disurbihi, ada yang lebih hajat lagi, buat masak, buat makan, buat minum.
Entar tuh gimana kalau ini digunain, makan gimana entar, minum bagaimana? Paham kan maksudnya? Ya, ada lagi yang lebih penting untuk digunain. Boleh tuh kita tidak berwudu dengan air itu. Air itu kita gunakan buat kebutuhan yang lebih utama, yaitu untuk apa? Untuk minum. Ini kalau airnya memang segitu-gitunya, yang cukup hanya untuk buat apa? Wudu misalnya. Sekarang datang nih wudu, kita pakai, apakah kita pakai berwudu atau kita buat makan, buat minum? Pilih. Tartibul aham ala mu'min, dahulukan yang penting daripada yang penting. Buat wudu penting ya? Buat minum? Nah, kita dahulukan di mana? Boleh itu kita dahulukan untuk kita pakai, gunakan buat minum. Ya? Yeah. Atau al-subi hayawani mu'tarah, atau untuk binatang yang dihormati oleh agama, bukan buat kita. Dikatakan hayawani, ada hewan yang membutuhkan air itu. Yang dimaksud dengan hewan di sini siapa? Termasuk kita. Karena al-insan hayawanun natik. Yang disebut dengan manusia itu, manusia itu disebut juga apa? Hewan, tapi hewan an-natik yang berakal dan bisa berbicara. Apakah semua orang manusia itu perlu dihormati? Enggak. Di sini ditandaskan al-surbi hayawani al-muhtarami, yaitu manusia yang memang dihormati oleh agama, oleh syarak. Ada orang tua rajin ibadah, dia haus, pengen minum, pengen makan, atau buat matiin jenazahnya. Paham ya? Cuman airnya segitu-gitu doang yang punya kita. Sementara ini air kita mau gunain buat wudu. Ternyata ada lagi yang penting nih buat dia. Boleh tuh kita berikan kepada dia, berarti air kita ada gak? Lalu wudu kita? Ayah mau. Paham tuh ya? Tapi orang yang dihormati oleh agama. Sebab ada kelompok-kelompok tertentu orang yang tidak dianggap sebagai orang yang terhormat dalam agama. Nauzubillah, hina orang itu dalam kategori agama. Siapa mereka yang tidak perlu kita hormatin? Karena agama sendiri tidak menghormati dia. Yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat ini, dia dikategorikan sebagai orang yang tidak dihormati oleh agama. Air ini buat wudu. Sementara ada orang kehausan, pengen mati dah asalnya kalau dia kagak minum, paham ini? Tapi ternyata nih orang yang haus ini, orang yang tariku sholat, orang yang tidak pernah sholat, orang yang meninggalkan sholat. Air yang ada itu jangan dikasih dia. Paham tuh? Jangan dikasih dia. Gunakan dulu buat apa? Untuk kita. Entar dia mati gimana? Biarin. Dia mati enggak dosa kalau kita enggak. Kenapa? Karena dia termasuk ghairul mutaharrim. Dia termasuk orang yang tidak dihormati oleh agama. Harus dahulukan. Berarti ini orang hina apa mulia? Hina. Masya Allah. Berarti hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia tidak dihormati agama. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, maaf-maaf kata saudara, hina ini orang. Bahkan ada satu hadis yang cukup tandes, darahnya halal, boleh dibunuh. Mantarakal sholat muta'amid dan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu saja, faqad kafara, maka sungguh orang itu telah apa? Kafir. Satu waktu bukan lima waktu, apalagi seminggu sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang satu waktu saja, sengaja dia meninggalkannya, faqad kafara. Dalam ilmu bahasa, kalau ada kot ketemu fi'il madi, kot ketemu fi'il madi, kafara itu fi'il madi.
Maka maknanya qad itu adalah sesungguhnya. Maka sesungguhnya dia telah kafir. Beda kalau qad ketemu fi'il mudhari. Kalau fi'il qad ketemu fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Kalau di sini kafara adalah fi'il mati. Faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Kafir dia. Imam Ahmad bin Hanbal mengartikan hadis ini secara literal kayak begitu. Pokoknya kalau dia kagak sembahyang, kafir. Zuhur dia gak sembahyang nih. Dia tahu waktu zuhur, dia tahu waktunya. Tapi dia gak mau kerjain kufur. Asar dia mau sembahyang. Gak satu asar sembahyangnya sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, langsung dia. Makanya di sana, masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal itu di sana, Mekah, Madinah, Saudi, daerah sekitar situ, itu bermadzhab kepada Hanbali. Orang-orang yang bermadzhab kepada Imam Hanbali, ya begitu, nggak berani dia. Azan aja boleh. Toko-toko tutup semua, kantor-kantor tutup semua, warung-warung kecil, kegiatan aktivitas semuanya berhenti kalau dengar azan. Di sana toko, warung apa segala macam itu lebih takut sama azan daripada Satpol PP. Daripada Satpol PP. Satpol PP di sana disebutnya baladia. Itu kan musir-musir itu. Nah itu dia, itu lebih takut tuh daripada asal berutuh semua. Gak ada yang berani menutup. Dia mau, pokoknya yang putih tutup. Itu yang di dalam sembahyang atau gak sembahyang mau urusan dia. Yang penting aktivitasnya asal yang tutup. Kampung kita begitu gak? Enggak. Ada asal tutup gak? Tutup. Kenapa? Karena memang tuh hadis aneh banget, Pak. Mantara sholat dan muta'amid, dan siapa orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, muta'amid dan sengaja dia tahu itu waktu sholat, tahu kalau sembahyang itu wajib hukumnya, tapi dia tidak mau ngomong, nggak mau sembahyang, faqad kafara, maka kafir. Beda sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih lunak, lebih halusan dikit ngejelasin di makna hadis. Kata Imam Syafi'i enggak langsung kafir, lihat dulu alasannya. Kenapa lo enggak sembahyang? Capek gua. Ulama kerja ini segala capek. Emang lo enggak tahu sembahyang itu wajib hukumnya? Tahu. Cuman gua capek, malas gua sembahyang. Paham kan? Tapi dia tahu gak wajib? Dia gak sembahyang karena apa? Karena capek, malas. Sudah kata Imam Syafi'i yang model begini gak sampai gak jadi seperti kufur nih. Yang begini gak jadi kufur, cuman dosanya gede banget. Udah gede banget. Ya, itu jadi dia gak sampai kufur. Tapi kalau seandainya, lu ngapa gak sembahyang? Emang apa kok gak sembahyang? Masalah buat lu. Enggak, lu gak tau sembahyang wajib. Bang, gini hari ini masih ngomong sembahyang wajib. Yang wajib nyari duit. Paham kan? Kalau dia ngomong kayak begitu, kata Imam Syafi'i, kufur. Karena dia tidak menganggap sembahyang itu wajib. Tapi kalau alasannya karena capek, alasannya karena itu tidak menjadikan dia menjadi kufur, tapi dosanya begitu besar. Orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat, itu termasuk orang yang tidak dihormati dia. Nauzubillah, sumpah nauzubillah minta. Agama apa yang gak hormati kita? Bisa jadi jabatan kita tinggi, bisa jadi harta kita banyak, kita pejabat, orang pada hormat sama kita. Kita gak sembahyang, demi Allah tuh orang hina di hadapan Allah. Tinggi jabatannya, presiden dia, menteri dia, gubernur dia,
Semua RT dia. Tapi dia kata sembahyang. Orang boleh jadi hormat sama dia, pahamnya. Orang bisa jadi muliain dia, orang bisa jadi hormatin dia, tapi orang itu hina di hadapan Allah. Andai kata kita punya air seember buat wudu, dia butuh nih, kausah, pengen mati, jangan dikasih, biarin dia mati. Mampu sekali ya, tuh sampai segitunya, karena saking apanya? Saking apanya? Hinanya di hadapan agama. Hina, kalau udah hina di hadapan agama, apa yang kita mau ini? Jauh lebih baik kita mastur fi ahli dunia, walakin masyhur fi ahli sama. Di dunia kita orang hinain, di dunia orang gak ada yang mau gaul sama kita, mastur, tertutup, orang gak ada yang kenal sama kita. Walakin masyhur fi ahli sama, akan tetapi kita dikenal oleh penduduk langit, para malaikat kagum sama kita. Itu jauh lebih baik kita daripada kita ini di atas dihinain, di bawah hina. Itu yang namanya wa'ilul mustakbirin. Tiga ini mas, kata Nabi, salah satu layak kalimuhumullahu yawmal qiyamah, ada tiga kelompok manusia, layak kalimuhumullahu yawmal qiyamah, yang Allah nanti pada hari kiamat gak mau ajak ngomong dia. Wala yuzakihim, entah pada hari kiamat tuh orang Allah gak mau ampunin dosanya. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga gak mau lihat dia. Diajak ngomong kagak, dilihat juga kagak, diakuti dosanya juga enggak. Wala hum yanzuru ilaihim, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih buat dia. Tiga kelompok manusia yang Allah saking tidak sukanya sama dia. Siapa mereka? Pertama, Syekhul Zani, orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Umur udah 40-50, 60, tapi masih gak mau aja sembahyang, masih gak mau aja ibadah, masih gak mau aja melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dia masih asik dengan maksiatnya, girang banget, kagak ada malu-malunya harus bayar Jumat. Gak ada malu-malunya. Orang pada sembahyang Jumat dia enggak, malah asik nongkrong ngopi di depan rumah. Orang mau sembahyang Jumat ditanya, kok mana bang? Nanya lagi. Udah tahu sembahyang Jumat. Nih orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Allah benci benar. Sama anak muda Allah benci. Anak muda yang maksiat Allah benci. Tapi Allah jauh lebih benci sama orang tua yang apa? Maksiat. Nauzubillah, subhanallah. Ada doa kita sama Allah, maqawim aqwal nabi fa'akillah. Ya Allah, panjangkan umurku untuk taat kepada Allah. Minta mati gak boleh, Pak. Minta mati gak boleh, itu menunjukkan kita putus asa kepada Allah. Tapi ada beberapa dalam kita terkait Nawawi, diperbolehkan kita minta mati dalam keadaan husnul. Ya Allah, kalau memang hidup ini panjang umur tapi jauh sama Engkau, ya Allah, daripada saya panjang umur tapi banyak maksiat, matikan aku sekarang dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita minta boleh. Daripada panjang umur tambah maksiat kita tambah ini, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kedua, wa malikul kadzdzab, pendusta, pemimpin yang pendusta, Allah benci sama dia. Allah gak mau ajak ngomong tuh orang. Allah gak mau aliyah orang itu. Allah gak mau yang namanya ampuni dosa-dosanya itu. Bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Siapa pemimpin yang berdusta? Ada gak? Ada gak? Nih pemimpin yang berdusta. Iya, masya Allah. Sekarang emang lagi rame-ramenya. Kemarin saya ceramah di Bukan Baru. Terus rapi selesai diminta untuk jadi jukam. Berkul di sana. Dan nggak tahu, waduh, manipiro. Oh, kayak nggak mau. Iya, masya Allah. Kan main sebulan ke di sana. Maya. Itu tuh waktu itu nggak masih deh, nggak dijawab. Iya, masih nggak bisa. Iya, masya Allah. Mereka bisa kumpar-kumpar ini itu. Pada akhirnya mereka dusta tuh sama semuanya. Allah benci kita semua yang kayak begitu. Mau pemimpin. Kalau
kita bohong, paling dosa kita majlis di mana kita selesai. Tapi kalau pemimpin, Pak, RT berbuat zolim, kaget lagi ya. Ada PRT nggak sih di sini? Dia berbuat zolim, dia berbuat maksiat, dia ini segala dosanya paling hanya untuk satu warga. Begitu juga RW, begitu juga lurah, begitu juga semakin banyak dia kekuasaannya, semakin banyak dosa yang harus dia tanggung seperti itu. Makanya nanti orang yang pertama bisa masuk ke dalam surga RT. Kalau benar. Iya. Kalau dia pemimpin dulu yang masuk. Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil. Dia yang pertama tuh yang mendapatkan naungan Allah sebelum yang lain-lainnya. Baru yang lain, imam tuh yang adil. Kalau adil, kalau kata pendusta, Allah benci sama dia. Ya, Allah benci. Makanya pemimpin itu adalah merupakan musibah. Kekuasaan yang dapatkan itu adalah musibah. Orang pada berebut-berebut, dia lupa makna musibah. Yang namanya musibah itu apa musibah? Musibah itu ma'asaban nasu min khairin aw sarri. Itu musibah. Sesuatu yang menimpa kepada manusia, apakah itu baik ataupun jelek, musibah. Sebab selama ini yang ada dalam benak kita bahwa yang musibah itu yang baik atau yang jelek? Yang jelek aja menurut kita. Sakit musibah. Motor hilang musibah, rumah banjir musibah, itu menurut kita. Padahal enggak. Yang namanya musibah itu, masya Allah, sesuatu yang menimpa kepada kita, apakah itu baik ataupun jelek, itu adalah musibah. Kita anggap bahwa sakit musibah, kita lupa sehat juga musibah. Enggak ada artinya, Pak, kita sehat kalau enggak sembahyang. Enggak ada artinya kalau kita sehat enggak ibadah, musibah itu. Bakal diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah. Enggak ada artinya jabatan tinggi semua segala macam, kita jauh sama Allah, itu musibah. Musibah buat kita. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau secara aklamasi dipilih oleh umat untuk menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifatul Rasulillah. Dia mengganti Rasulullah yang pertama. 2 tahun dia. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, digantikan langsung oleh Abu Bakar tahun 13 Hijriah, meninggal Abu Bakar As-Siddiq. Secara aklamasi langsung dipilih pengganti Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi presiden. Ketika dilantik jadi presiden, kalimat yang pertama keluar dari mulutnya Umar bin Khattab, apa yang keluar? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Musibah. Karena jabatan dan kedudukan ini musibah. Kalau dia bisa mendapatkan itu, kemudian dia bisa jalanin yang luar biasa, adil dia, selamat dia. Jabatan, kedudukan, semua ini adalah merupakan amanah. Mensia-siakan amanah adalah khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Makanya kalimat yang pertama keluar oleh Umar bin Khattab, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nangis dia, Pak, mendapatkan jabatan itu. Kalau sekarang orang pada apa? Masya Allah, berlomba-lomba dia harus mengeluarkan. Bupati saya tanya, berapa untuk modal jadi bupati? 150 miliar. Di daerah itu kalau punya yang kayak begitu baru bisa jadi bupati. Lah 150 miliar, banyak apa sedikit? Pernah lihat segitu gak? Sama. Coba bayangin, dia harus pakai begitu. Dia harus coba dengan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan itu. Saya yakin kalau dia udah jadi pendapat itu, maka program yang pertama sama dia apa kira-kira? Apa kira-kira?
bagaimana cara mengembalikan uangnya dia itu. Itu udah pasti. Itu yang kita cari. Paling gaji bupati, berapa? Gubernur berapa? Tapi itu yang mesti dia cari dulu. Bagaimana caranya? Pinjam kiri kanan itu nggak dapat, banyak yang stres gara-gara hal yang kayak begitu. Nauzubillah min dzalik. Wa man ikut kadzdzab. Nah, yang ketiga yang berkaitan sama ini, dia termasuk orang yang hina di hadapan Allah. Wa aibul mustaqdirin. Allah benci sama orang tua yang suka maksiat. Allah benci sama pemimpin yang pendusta. Allah juga benci wa aibul mustaqdirin. Orang miskin sombong. Wah, gedeg banget Allah. Gedeg kau gedeg. Allah dengan gedeg-gedegnya yang ngomongin. Ya. Kalau kaya, sombong. Ya masih rada-rada patuh sekitaran. Iya gitu. Masih rada patuh sedikit. Kaya gitu, uang gede, mobil banyak, duit banyak, bantal pakaian terletek, masya Allah sombong, jalan sampai kata napak ke bumi. Tapi kayaknya masih pantas nggak? Ya ada pantas tadi kita, ya. Tapi Allah benci. Tapi ada yang lebih benci lagi, yaitu orang miskin. Apa yang dia mau sombongin? Apa yang dia mau sombongin? Makanya dia termasuk orang yang paling dibenci sama Allah. Apa sih? Yaitu batal al-haq. Orang miskin yang sombong maknanya udah susah, gak mau sembahyang pak. Itu namanya wa'ilul mustaqdir. Udah susah di dunia, sembahyang gak mau, ibadah gak mau. Enggak, gak mau sama sekali. Terus sembahyang, ya gue mau sembahyang, gue susah banget itu gue. Gak lama juga. Nanti di sana gak ada pak. Demi Allah, kita sakit nih, gak sembahyang. Ya, apa dibikin nanti dialami sama Allah? Nanti dialami kan? Pas nanti diomel-omel, kenapa kamu gak sembahyang? Sakit. Terus Allah kasihan malu, kagak. Digetok nih saya kayak begitu. Enggak, Allah enggak. Ente sakit apa gak sembahyang? Baru segitu doang ente gak sembahyang, sakit begitu. Ente gak lihat hambaku itu Ayub alaihissalam. Tidak ada orang yang kena penyakit paling parah di muka bumi ini kecuali Ayub alaihissalam. Lihat dia, sakitnya kayak begitu. Sembahyang terus jalan. Ente baru jalan kayak begitu aja gak bisa, gak mau sembahyang. Enggak mau ngaji, gak mau. Itu apa alasan kita begitu? Kenapa kamu gak sembahyang? Waduh, saya pejabat, Pak. Sibuk urusan saya. Urusin, tiap hari bikin KTP. Bikin ini, bikin dia, kata Allah, itu kali ya si Yusuf. Perdana Menteri dia harus bisa menjadi kepala negara, tapi sembahyangnya luar biasa. Itu anak kita. Kenapa yang tidak sembahyang? Saya pengusaha, sibuk saya. Harus buka ini, di sini semua ngembangin. Ya, diomelin Pak Allah. Gak ada alasan, kata Allah, ente gak lihat Sulaiman. Hambaku yang luar biasa. Gak ada orang yang kaya kecuali siapa? Sulaiman, matinya dalam keadaan sembahyang. Nanti Sulaiman. Miskin, alasan kita gak mau sembahyang. Ya, dibencet kayak begini. Terus susah, gak mau sembahyang. Nggak lihat dong Isa, Nabi Isa alaihissalam. Insya Allah, coba lihat dalam kitab Nasrani yang beribadah. Di situ dijelasin Pak, jadi nggak bisa. Sembahyang, orang sakit aja. Sembahyang, kagak nggak ada air aja harus apa? Ayahmu, nggak bisa. Makanya orang yang meninggalkan sembahyang, dia terkategorikan orang yang hina di hadapan Allah. Ada air, jangan kasih ke orang sampai segitunya. Jangan-jangan kesintar dia mati, biar dia mati. Kita dulu dulu, kalau ada sisanya mau kasih, boleh gak? Boleh. Boleh, itu masalah. Tapi dahulukan. Dan tiga tuh, sebabnya. Orang boleh bertayamum dengan sebab tiga. Yang pertama, ada berlemak, karena memang tidak ada. Yang kedua, karena sakit dan tidak diperbolehkan kena. Bukan karena tidak ada airnya, ada tapi karena apa? Atau yang ketiga, karena ada yang lebih berhajat.
Tetangga kita berhajat, kita lebih berhajat. Minum dulu pakai buat minum daripada pakai wudu. Yang hajat siapa? Orang yang memang setiap hari beribadah, paham ya? Tapi kalau orang yang berhajat itu orang yang tidak pernah ibadah, jangan dikasih itu air. Gunakan buat apa dulu? Buat wudu dulu. Atau bisa juga sebab yang keempat, kalau dalam bahasa Fathul Qalib, boleh juga kita bertayamum. Kalau orang dulu sumur sama rumah jauh kan? Nah jauh nih. Sekarang nggak ada air kecuali di sumur itu. Kita mau jalan, di sumur situ macet gede banget. Paham nggak? Ada macet, ada binatang buas di situ. Air nggak ada. Waktu sebanyak belum ada. Gimana nih caranya? Boleh kita bertanya mau daripada kita di situ digigit macam boleh kita. Atau di tempat itu dikuasai oleh musuh. Tuh air ada nih musuh. Air sih ada di sumur. Cuma musuh di situ. Kita lagi perang sama dia. Gak bisa kita ngambil. Masih boleh tuh kita bertanya mau. Itu namanya darurat. Ya, itu darurat yang seperti itu. Makanya dulu Sayyidina Utsman bin Affan disuruh menanti karena orang Yahudi dulu punya sumur. Nah punya sumur ini dipakailah buat orang-orang Yahudi. Orang Islam pada boleh ngambil air terus situ-situ aja doang, nggak boleh ngambil. Akhirnya Nabi lihat, waduh ini bahaya juga nih, orang semuanya butuh sama air. Air panggil sahabat-sahabat yang kaya. Di antaranya Utsman bin Affan. Terbuka pintu surga buat orang yang bisa membeli di sumur. Langsung dikali hisab, tanpa hisab. Dia akan masuk ke dalam surga kalau kau belikan ini semua. Ana ya Rasulullah, kata Utsman bin Affan. Saya yang beli. Kata Utsman bin Affan. Datang orang Yahudi. Dibayarin, kata orang Yahudi, gua gak jual. Gak dijual orang Yahudi. Gimana nih caranya? Sementara kita butuh pada emang karena otak bisnisnya hebat. Sayyidina Utsman bin Affan, mohon maaf nih Pak, nomor rekening sahabat yang masih ada sampai sekarang adalah rekeningnya Utsman bin Affan di Madinah. Sampai sekarang masih ada hotel-hotel yang dimiliki atas nama Utsman bin Affan. Semua hasilnya itu dikasih buat waktu apa orang-orang miskin, orang-orang yatim. Sampai sekarang masih ada penghasilannya. Bagaimana cara dia belinya? Pintar dia, Sayyidina Utsman bin Affan. Dicari celahnya bagaimana? Datang itu Yahudi, bang, begini bang. Tapi habisnya sih gak begitu ngomongnya. Di bahasa aku mau bilang aja begini. Dia ngomong tuh bang, dia begini bang. Nanti gak jual ini, udah gak usah jual. Saya beli setengahnya aja. Maksudnya gimana? Setengahnya aja begini. Hari ini punya ente, besok punya aneh, paham gak? Besok punya aneh lagi, ntar punya aneh lagi, kan berarti punya ente dua. Hilang gak kepemilikannya? Berarti kalau begitu hilang gak kepemilikannya? Enggak, dijualnya sepersetengah bagi waktu aja. Pinter nih, Sayyidina Utsman. Oh iya benar juga kata dia. Berarti dia tetap punya aneh juga dong? Iya, dalam waktu tertentu punya ente. Hari ini Senin punya ente, Selasa punya aneh, Rabu punya ente, Kamis punya aneh, begitu. Mandi. Oh iya dah, bil, cek, dan panggil semuanya, RW, saksi, tanda tangan. Iya, ada RW ya. Tanda tangan udah, selesai. Tuh, jadi kebeli, walaupun tidak sepenuhnya. Apa trik yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman? Ketika terjadi hari Senin, udah jatahnya si orang apa Sayyidina Utsman bin Affan, diserukanlah semua penduduk-penduduknya umat Islam, saudara-saudara, jatah kalian ambil sekarang gratis, kalau bisa jatah yang buat besok sekalian ambil. Apa maksudnya? Ya. Jadi jatahnya yang buat 2 hari yang diambil sekarang. Oke, baik. Ambillah semua buat 2 hari jatah dia 2 hari Senin.
Besoknya hari Selasa jatahnya orang Yahudi. Gitu. Kagak ada yang ngambil. Kenapa? Karena udah diambilin semuanya. Kok orang Islam gak ada yang ngambilin? Berarti gak ada pemasukan buat dia. Paham kan? Nah, biasanya orang Islam itu bayar sama dia beli-beli gitu. Sama dia enggak. Datang lagi hari Lampok, datang lagi buat Sayyidina Utsman, ngambil lagi buat berapa hari? Buat dua hari lagi. Berarti hari Kamisnya sepi kan? Sepi lagi. Kata orang Yahudi, wah sialan juga kalau ini. Bener aduh kali habis. Udah gue jual sekalian, nah dijual. Makanya ada sekarang Bi'ul Utsman. Di sana tuh ada kebun korma namanya Bi'ul Utsman. Jadi ada sumur Sayyidina Utsman Ibn Affan. Habis kan? Ya? Nah, artinya itu air boleh tuh yang buat seperti itu kita gunakan. Di situ udah dimiliki oleh orang, ada musuh. Bagaimana caranya? Boleh kita bertayamum. Darurat namanya. Ada binatang buas di situ di sekelilingannya. Boleh kita untuk bertayamum. Jelas ya? Wa furuduhu arba'atun. Dan fardu tayamum itu ada empat. Nih, kalau tadi adalah sebab-sebab bertayamum. Ya? Yeah. Atau dengan apa kita bertayamum? Pertama dengan tangan. Tangan yang mana? Yang berdebu. Bukan tangan yang belok, bukan tangan yang becek, bukan tangan yang kesal. Ya, tapi disuruhnya adalah tangan yang apa? Gubarut, yaitu yang disuruhnya. Fatayamamu sa'idat thayyibah. Yaitu bertayamumlah kamu sekalian, bahasa Al-Qur'an yang ini. Fatayamamu sa'idan thayyibah. Nah, Allah bilangnya di situ, fatayamamu sa'idan thayyibah. Ada thayyibahnya. Kalau seandainya fatayamamu sa'idan saja, maka bertayamumlah kamu dengan debu. Kalau hanya dengan debu, berarti dengan debu apa saja boleh. Tapi di situ ada kata-kata apa? Thayyibah. Yang suci. Tidak boleh yang tidak suci. Ya. Wa furuduhu arba'atun. Dan adapun fardunya yang wajib di dalam bertayamum. Al-awwalu yang pertama. Kalau kita mau bertayamum, an-niyatu, yaitu apa? Makrunatan bin naqli turab. Yaitu sambil di apa namanya? Digandengkan, dibarengi. Niat itu dengan memindahkan tanah wabi awal juz'in yang sahuhu minal wajhi dan pada awal bagian yang disatunya daripada muka. Itu niatnya itu pertama. Jadi yang pertama yang wajib di dalam bertayamum adalah niat. Kapan niatnya? Makrunatan binak liturah, ketika diambil di tanah. Tanah misalnya kita taruh tanah. Ini namanya kita menempelkan tanda di sini, tegurut, atau di tempat tembok, atau di mana saja, boleh. Bagaimana Ustaz kalau di muka orang? Misalnya mukanya sudah lampu. Ada orang, bisa jadi Pak, orang kena muka debu bisa jadi nggak? Bisa, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, maaf, Abdullah Ibn Abbas, dia itu sepupunya Nabi. Darah Nabi ada di situ, saudara sepupunya. Dia ngaji sama Zaid bin Haris. Ngaji dia sama Zaid bin Haris. Karena emang dia orang adabnya tinggi, Pak. Ini, walaupun dia jumiahnya Rasulullah, masih darah dengan Nabi Muhammad, itu dia ngaji setiap pagi sama Zaid bin Haris. Dia ngaji. Satu hari, waktu dia lagi ngaji, pintu rumah gurunya ditutup. Dia ketok, assalamualaikum, gak kedengeran. Assalamualaikum, dua kali, gak kedengeran. Tiga kali, gak kedengeran. Udah, itu beda. Kadang-kadang dalam hati dia, mungkin guru lagi istirahat. Dia gak mau ganggu istirahat itu siapa? Guru. Dia tungguin, Pak, di luar. Ntar aja nungguin dibuka. Dari waktu duha, dia mau ngaji, biasa dia segitu, ditungguin. Sampai kapan dia tungguin? Sampai menjelang asar. Ditungguin dia karena pengen ngaji. Nggak jadi hambatan tuh beberapa jam tuh haji nungguin guru. Ditungguin.
Nah di sana banyak debu, banyak ini, banyak itu. Mukanya sampai akhirnya kena apa? Kena debu. Kira-kira jam 2, jam 3 keluarlah ini Zaid bin Harith. Waktu dia keluar, dia lihat kaget ada orang, ditanya, mana engkau, siapa ente? Apa dia kenalan karena mukanya? Ente siapa? Kata dia, ana Abdullah bin Abbas. Ya Rabbana, kenapa ente gak ketok itu aneh? Kenapa gak ini? Saya gak berani guru, takut guru lagi istirahat, lagi ini, lagi itu. Saya jadi gak bertu adab namanya itu. Nungguin beberapa jam. Ini Masya Allah, 15 menit guru belum datang. Kita udah kemana? Ya Allah, ada tidak yang begitu kira-kira ya? Iya, pernah kayaknya. Udah, 15 menit, udah girang, Alhamdulillah. Udah girang banget kita, masa kita yang perlu adab saudara. Ilmu itu masuk dengan adab. Ada ilmu nurut, ilmu itu cahaya. Gak bisa masuk dia kalau hati gak bersih. Demi Allah. Kalau bicara pinter mah gampang. Sebenarnya manfaatnya yang susah. Salah satu yang menjadikan penyebabkan ilmu yang manfaat itu layar tafiman ilma illa bita'zimil ustaz. Tidak akan bisa bermanfaat ilmu kecuali kita harus menghormati guru kita. Itu yang menjadi membuka kunci keberkahan ilmu. Bukan pinter. Pinter gak usah ngaji, gak usah pakai pesantren, di rumah aja juga bisa. Bisa gak? Baca orang ada yang punya autodidak. Orang pinter tanpa dengan buku, tanpa guru. Tapi yang masalahnya berkah apa kata itu ilmu? Manfaat apa kata itu ilmu? Nabi gak pernah doa minta ilmu yang banyak. Yang Nabi minta apa? Manfaat. Allahumma zidni ilman nafi'an. Itu yang diminta sama Nabi. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu yang manfaat, ya Allah. Bukan ilmu yang banyak. Apa artinya banyak kalau gak ada manfaat? Dan salah satu yang menyebabkan kemanfaatan ilmu adalah adab tentang guru. Bitali, Malik Syafi'adami, ngaji Pak Mabuhumin, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, dijuluki Bahrul Ulum, lautan ilmu. Semua ulama-ulama tua Jakarta khususnya ngaji sama Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Salah satu murid yang disayangin adalah Mu'alim Syafi'adam. Ngaji mu'alim beliau. Satu hari ngaji, berdua dia ngaji. Dan dia duduk baca, ada kitab, memegang kitab. Gurunya dia, mu'alim juga gak berani ngomong. Iya aja dulu. Takut gak ada, dia mau mulai, takut gurunya lagi belum mau mulai, akhirnya tungguin. Gak lama pak, 2 jam. Diam, 2 jam diam. Mu'alim diam, gurunya diam. Masya Allah. Gak kuat juga udah 2 jam. Akhirnya nanya Mu'alim, mohon izin guru, apa boleh kita boleh ngajinya Mu'alim? Namanya guru. Apa kata guru? Khalas ya Syafi, udah cukup. Itu udah ngaji. Udah ngaji. Ngaji diem. Itu diem kalau bukan karena ikhlas gak bisa pak. Enggak bisa. Ini ada namanya nih kita nih. Masya Allah. Ya. Jadi kembali gitu. Al-awwalu niat makronatan binat litura wa bi awwali juzid yang sahuhu minal wajhi. Ya, pada saat itu tanah diangkat kita pindah ke wajah itu barang itu. Pada saat tadi jatuh ke bawah ke muka kita binak liturah yaitu dengan memindahkan tanah. Wa bi awwali juz'in yamsahuhu minal wajhi wa yadwil mutayammimu dan haruslah dia berniat orang yang bertayamum itu istibaah as-shalah masalah contohnya gitu. Nah, wa itu tayamum di istibaah as-shalah ya untuk niat memperbolehkan salat. Allah, saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat begitu. Gak bisa pakai bahasa Indonesia. Yang penting ada apanya? Ya, saya niat tayamum karena Allah. Jadi boleh tuh. Contohnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah niat. Asani yang kedua mashul wajhi yaitu menyapu muka tulang wa arda
panjang dan lebarnya hatta muqabila min nafsihi sehingga kebelah mukanya dari hidungnya wa safataihi dan pada kedua bibirnya. Ini nih tangan. Ya, ini tangan nih, bibirnya kita ambil. Nah, untuk apa kita? Angka ketok. Supaya yang kasar-kasar tangannya baru kita basuh. Saya niat tayamu kata basuh bila sekali saja cukup hanya satu ratain semua selesai. Kemudian yang kedua asami, kemudian yang kedua yang ketiga asalisu mashul yadaini ma'al bifaqaini, yang ketiga yaitu menyapu kedua tangan. Tadi yang pertama menyapu apa? Nah, satu niat, barangnya niat pada saat lagi menyemuka, sekali saja nyapuannya. Jangan letakkan tangan ini di tempat yang tadi sudah dipakai. Paham ya? Jangan di sini, di tempat yang ini. Pindah di tempat yang lain. Ibarat air itu air udah mustahmal. Kalau udah dipakai lagi, di tempat yang lain, pindahin. Ambil lagi, ketok lagi. Nah, yang kiri masuk ke tangan. Nah. Ini baru pakai sekalian. Dah. Ya. Ma'azil ini sampai sudut wala tafidul batun wahidatun lil wadhi wal yadaini bala budda li kulli min umam min darbatin mustaqilatin. Jadi cukup dengan sekaliannya. Enggak usah pakai berulang-ulang. Nah, itu hanya dua itu aja dah. Enggak pakai kumur. Begitu. Ya, cukup dalam tayamum hanya muka dan tangan aja udah. Enggak usah pakai kaki, enggak usah pakai ini enggak. Cukup itu aja. Kemudian ar-rabi'u adapun yang keempat adalah at-tartib, yaitu tertib. Bi ayyi qaddima mashal wadhi ala mashil yadaini, yaitu secara mendahulukan menyapu muka atas menyapu kedua tangan. Itu namanya tertib. Jangan tangan dulu baru muka, itu gak tertib namanya. Jadi yang namanya tayamum hanya dua hal tadi, wajah dan syaratnya. Itu yang wajib itu hanya empat. Pertama niat membasuh wajah dan juga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat tertib. Dah, itu aja wajib dalam berwudu. Ya, apa namanya? Bertayamum. Apa itu saja. Wa yumkinuhu ma yumkinu wudu'a, dan membatalkan kepada tayamum itu ma yumkinu wudu'a, apa-apa yang membatalkan kepada wudu. Paham ya? Batal itu wudu. Apa saja yang bisa membatalkan wudu, itu juga yang membatalkan tayamum sama. Ya, bedanya kalau wudu bisa dia pakai berulang-ulang sembahyang. Wudu sembahyang fardu beda dengan tayamum. Kalau tayamum sekali waktu saja. Ya, kalau wudu boleh enggak? Boleh ya? Boleh dia melakukannya. Apalagi yang membatalkan wajib jatuh. Ya, nauzubillah sama nauzubillah min dzalik. Murtad bisa. Habis tayamum murtad. Ya, murtad tuh dia. Akhirnya batal tuh tayamumnya dia. Ya, batal tuh dia tayamum. Sama dengan wudu gitu juga. Wasawalul mani'i qabla shuru'i fi shalah. Dan hilangnya yang menghalangi sebelum mengerjakan pada sholat allati tatayammam malaha, yang bertayamum ialah untuk sholat itu. Wala ya'anu bitayamumil wahidi fardaini, dan tidak boleh dia mengerjakan dengan satu kali tayamum fardhu ini untuk dua fardhu. Enggak boleh itu. Ya. Wala ya'anu, dan jangan kamu lakukan dan tidak boleh berbuat yaitu mengerjakan dengan satu tayamum bitayamumil wahidi, dengan satu tayamum fardhu ini dua wajib. Jangan. Jadi satu tayamum satu wajib. Bal fardot fakot,
bahkan hanya untuk satu kali fardu saja. Ya, kekuatannya. Wa masaa minan nawafil, dan sholat yang ia mau daripada sholat sunnah, Allah tidak olah waktuha, yang sudah masuk waktunya, qabla tayammumi, sebelum tayammum, wa yu'idul mutayammimu sholatahu, dan harus menguranginya orang yang bertayammum itu sholatnya sebelum waktunya. In tayammama lil ba'di, ya, jadi kalau sembahyang fardu itu hanya buat satu kali. Kalau sembahyang sunnah boleh dipakai berulang-ulang. Ya, boleh berulang-ulang. Kita mau duha boleh. Saya mau enggak tunggu waktu deh. Boleh. Kalau tadi kan harus masuk waktu. Udah langsung sembahyang duha ini. Tapi entar pada saat datang waktu zuhur, maka dia harus apa? Tayamum lagi. Ya, dia bertayamum lagi. In tayamama lil bardi aw shalla fi mahallin yaqdimu fihi wujudul ma. Jika ia bertayamum karena dingin, aw shalla fi mahallin, atau ia sholat pada tempatnya, yaqdimu fihi, yang memang kebanyakan pada tempat itu wujudul ma, yaitu dengan adanya abanya air itu. Kalau seandainya dia itu dia tayamum. Tadi kan sebab tayamum ada berapa? Ada berapa kita boleh bertayamum? Tiga. Yang pertama karena memang karena air. Yang kedua karena sakit. Yang ketiga karena ada hajat yang lebih penting. Paham ya? Nah sekarang kita ini bertayamum alasannya karena tidak ada air. Kita bertayamum karena tidak ada tayamum dan tidak. Habis tayamum waktu lagi mau sembahyang, hujan. Paham ya? Batal tuh tayamum gitu. Karena datangnya tapi tayamum datang air bersih di tangki. Kiriman, ada kiriman misalnya. Ya. Datang batal tuh tayamum kita karena ada air. Kalau tayamumnya sebab karena apa? Karena tidak ada air. Kalau sebabnya tidak ada air, maka batal tayamumnya apabila ada air. Ya, tapi kalau yang sakit, enggak. Emang dia bukan karena tidak ada air sebabnya. Sebabnya dia tayamum itu memang karena sakit. Ya, itu yang terjadi. Babun najasati wa izalatiha. Ya, nanti akan masuk kepada bab untuk menghilangkan najis. Ya, untuk menghilangkan najisnya atau bagaimana najis-najis itu dan menghilangkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi li awalimin.